Hi guys, welcome back to my channel aku. Finally, bertemu dengan aku Andi. Dan kali ini, aku akan ngebahas sesuai request kalian. Jadi kemarin ada yang komen di YouTube aku, Kak, bahas akunnya Kogito. Ini tuh lagi viral banget di Twitter. Jadi kalau kalian warga Twitter, pasti mungkin tahu Kogito. Aku aja baru tahu pas lihat langsung. Ternyata akunnya berisikan gambar-gambar 18 plus. Bahkan ini lebih parah sih guys, lebih parah daripada yang kita pernah lihat di YouTube yang pernah aku spill kalian yang emoji cat head itu lewat. Ini jauh lebih vulgar, lebih asli gambarnya. Mungkin nanti aku nggak akan tunjukin secara nyata, aku sensor aja karena terlalu membanggongkan. Nah sebelum kita videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng pastinya agar kalian nggak ketinggalan sekali aku upload yang baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke videonya. Jadi ini Twitternya guys, Kogito. Ini username-nya 1kogito1. Oke, terus ini bio-nya udah tertulis banget. NSVW content 18. Dilarang nih, kalau yang belum 18 dilarang masuk gitu. Terus ini juga ada bio-nya. Monster, Fury, Mass, Robot, Skeletons, Objects, Vehicles, Entities, and susah banget sih. Ini kalau di TikTok, ini loh, dia punya TikTok, tapi di TikTok kayaknya nggak se-vulgar yang di Twitter. Kalau di Twitter kan lebih terbuka ya ini sosmed ya daripada yang lain kan. Water dispenser, oke, aku tahu ini water dispenser. Nah, guys, kalau misalkan aku nggak tampilin gambarnya, berarti itu gambarnya terlalu tidak pantas ya. Nah, ini water dispensernya kayak gini guys. Nah, kalian nggak usah ngelihat gambar-gambar setelahnya, karena ini kalian bisa membayangkan kan, ini sus banget, ini airnya keluar dari susunya dia gitu. Oke. Waduh, ini gambar terakhirnya sungguh membanggongkan, ada pisang segala ya. Kalian lihat sendiri ya, kalau misalkan di sini disensor ya. Oke. Next ini ada Dogo from Undertale. Oh ini Fury nih guys, Fury. Oke, gambar pertama masih aman nih. Gambar kedua, oke, masih aman. Cuma ngeliatin roti sobeknya ya nih, angkat-angkat baju gini. Gambar ketiga, keempat sudah tidak gue ngomong apa belibet saking aduh, tercemar mataku. Ya Allah maafkan hamba ini cuma konten aja ya. Oke, next ini ada Spesiesmen 2. Ini gambarnya kayak masih aman. Oke. Gambar keduanya membanggongkan guys. Ini kayak monster gitu ya. Aku nggak tahu ini apa. Ini dari Raptor from... Oh, aku ini tahu nih. Kalau kalian suka nonton Plants vs. Zombie, tahu nih hewan ini. Bukan hewan. Ini musuhnya tumbuhannya nih. Dinosaurus. Gambar satu oke, masih aman. Gambar kedua... ya nggak usah kalian lihat lah, ini gambarnya terlalu dewasa banget sih. Oke, next apa nih, laptop. Oh jadi ini ceritanya ada laptop. Oh oke, ini sus banget ya laptopnya. Oh laptopnya minta dicolokin guys ya, dicolokin dalam... Aduh, jangan pikiran kotor. Jangan. Oke, next. Shark Encounter. Oke, jadi ini hiu. Gambar pertama masih aman. Kayak ada penyelam yang terperangkap di jeruji gitu. Gambar kedua, oh dibuka. Diselamatin sih. Ini diselamatin apa diapain? Oke, gambar 3-4-nya. Hiunya malah begituin penyelamnya. Aku kira diselamatin, ternyata... Ups, jangan. Nih, Colgate. Oh, Colgate. Colgate tuh bukannya patas gak tuh? Pasta gigi ya. Nanti aku taruh Colgate. Kalian pasta giginya apa? Pepsodent atau Close Up? Colgate masih aman. Kok jadi pisangnya ini yang bermotif merah? Enggak, udah. Gak usah, gak perlu. Oh, ceritanya gosok gigi pakai sikatnya ganti. Aduh. Jadi ngeres kan? Aduh, gak boleh. Oke, next. Ini apa nih? Oh, ini kayak butterfly sama
Kecoa. Oh, jadi kecoa sama kupu-kupu ini lagi pacaran ya ceritanya ya. Gambar keduanya. Oh, sweetie, I need to go for a few days on business. Don't miss me much. Oh, pamitan. Sayang, aku mau pergi dulu ya beberapa hari untuk perjalanan bisnis. Jangan kangen aku ya, gitu kan. Dia malah begitu. Aduh, speechless. Yaudah. Color theory atau... Oh. Merah. Oke, okay. Nggak usah diterusin. Nggak deh, aku nggak mau nunjukin. Aku sensor ya itu tadi. Aku sensor. Oh, jadi ini... Kalau warna-warna dicampur itu merupakan hasil dari hubungan-hubungan mereka. Enggak sih, enggak begitu ya konsepnya. Oke, ini malo. Aduh, malonya kenapa? Aduh, kok pisangnya itu malonya. Aku sensor ya, guys. Aku liatin atasnya doang aja ya. Nih, cowboy. Aduh, ini cowboynya juga kok binal banget ini. Nunjuk-nunjukin pantatnya nih, kenapa? Ini apa nih? Oh, ini masih aman. Ini apa? Oh, kok enggak ada gambar-gambarnya itu? Oke. Okay. Bear ex Himalayan Bear from Masha and the Bear. Oh iya, Masha and the Bear. Oh iya, pacarnya si Bear-nya kan beruang yang hitam kan. Oh, ceritanya mereka kayak apa nih, pengen madu, satunya pengen apa nih, gitu kan. Oke, gambar kedua tiganya gak perlu aku kasih tahu ya. Terus ini William Afton. Oh, ini siapa nih? Ini Nafsu Astaghfirullahaladzim. Enggak deh, jangan-jangan. My White Blob Car. Ini toko apa ya? Oh, ini kenapa nih? Mukanya nantangin gitu ya? Malu-malu tersipu. Tersipu, mau diapain, Neng? Ternyata diapain. Oh, Nail Me Daddy. Oh, minta digarap nih. Kok rebahan-rebahan gitu? Udah ya, lanjutannya nggak usah. Aku kasih tahu gambarnya, kalian imajinasi aja ya. Gitu. Oke, guys, kayaknya segitu aja pembahasan aku tentang apa? Aku sampai lupa namanya saking tercemar otak aku. Kalian yang request itu tanggung jawab loh. Ini yang nonton kan masih SMP, SD ya. Kalian jangan tengok ya, jangan ke Twitter ya. Cukup aku jelasin aja. Kalian anak baik, nggak usah. Nanti kalau misalkan umur yang kalian, kalau udah 18 plus boleh. Tapi harus didampingi orang dewasa, mending gak usah ya. Mohon maaf ya, aku juga kayak astagfirullahaladzim, semoga Allah memaafkan aku udah melihat gambar seperti itu. Tapi ya udahlah, semoga Allah memaafkan karena Allah maha pemaaf ya, amin. Dan kalau misalkan kalian ada ide buat konten berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh di kalian. And thank you so much for watching and I'll see you on my video. Bye bye.